Yes. Oke, okay, di sini balik lagi dari tutorial teknik drawing, kita akan membahas tutorial cara download AutoCAD elektronik yang terbaru ya guys. Kemarin saya udah yang bagian mekanikalnya dan AutoCAD terbiasanya biasanya. Nah, sebagainya sekarang e, cara download elektroniknya dan cara installnya juga. Kita langsung aja, di sini saya sudah masuk ke Google Chrome-nya tinggal kita e, ketik aja AutoCAD Etronic atau disebut di sini bisa langsung tulis e, 2014 eh 2024 ya sorry nah seperti ini sini udah masuk tinggal coba kita masuk aja sebenarnya di sini udah ada tapi bukan di sini ya saya saranin jangan di sini kita coba cari dulu coba ke bagian yang ini coba ini saya sengaja lab ya kemarin ada yang sebagainya pengen lab juga ya saya kasih lab aja mumpung ada waktu juga oke kita langsung aja tadi itu yang bagian mana nih download pria ya, tinggal close aja dulu aja nah di sini ada apa sistem comment dan download free yang pria ya, kita download di sini buat kalian yang download yang apa yang di yang resmi itu dia harus ada akun atau desk. Itunya ya, jadi biar apa, biar bisa di download dan bisa digunakan gratis satu tahun. Oke, okay, di sini kita pilih yang bagian di sini yang ada gambar toganya tinggal kita oke. Okay. Nah, di sini saya belum masukin ya, kita masukin dulu. Coba kita teks eh, dulu di sini. Kita masukin dulu eh, akunnya. Saya kan udah punya akun. Buat kalian yang belum punya akun atau desknya saya sudah bikin tutorialnya tinggal kalian lihat aja tutorialnya. Oke, di sini saya akan masukkan aja di sini login. saya masukkan next. Next. Di sini akan terhubung apa ada SMS ya ke HP yang terhubung. ya tinggal tunggu kodenya. Oke, di sini udah masuk kodenya 73 97 enam tiga tujuh oke tinggal kita enter aja oke okay, kita langsung nah di sini kan uh, udah masuk saya akun atau desnya. tinggal di sini kita cari atauket uh, elektroniknya di sini uh, apa modulnya belum ada ya uh, apa tampilannya atauket yang kita cari tapi di sini belum ada nah cara munculinnya gimana nih atauket elektroniknya nah di sini ada dua pilihan ya individu dan fast atau lab ya kita pilih yang bagian fast lab seperti ini kalau udah tinggal kita scroll ke bawah di sini kita cari nah di sini ada atau elektronik yang bagian ini ya kita akan downloadnya oke kita langsung aja di sini ingot produk saya saja yes terusnya no ya Nah, no, no, no aja. Terus tinggal di sini saya kan Windows ya. Kalau Windows tinggal tinggal install aja. Kalau mau bu, buat kalian yang bagian apa ada Apple dan bagian di sini tinggal pilihin aja ya. Formatnya apa? Di sini kan Windows dan Apple seperti ini ya. Buat takutnya kalian ada yang menggunakan uh, apa? Bukan Windows, bisa kalian ganti formatnya di sini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja di sini kita do, uh, install. scc tinggal tunggu prosesnya di sini. Mau mau ya kalau lambat di sini saya juga wifi-nya rada lembut juga ya. Jadi nggak bisa dicepetin di sini soalnya kan e, lab juga di sini. Kalau yang tadi download yang ini ini apa nih? Ini download cuma ini ya doang ya. Kita tunggu aja. Sambil ngopi dulu. atau mungkin ada pertanyaan seputar teknik gambar atau software bisa di join so, oh ini waktu jam kerja ya ibaratnya ya kita coba lagi ada yang ada kerjaan aja jadi kita langsung aja lah streaming aja atau apa sambil sing aja di sini udah belum ya saya sedikit lemot ya wifi nya ya cuma 11 MB doang ya gimana nanti ya Oke, okay, di sini udah selesai atau des apa? Atau ke nya yang 2024 tinggal kita buka aja. Open tinggal kita yes saja. Tinggal kita ininya tutup aja, kita tutup. Tinggal tunggu proses penginstalannya, bukan penginstalan ibaratnya apa ya? E, transfer data penginstalnya belum ya. Nah di sini eh, apa penyimpanannya tetap harus di C ya, jangan diubah-ubah, jangan di D tetap di C. Bahkan kalau diubah dia ada eh, ibaratnya file pasti ada yang masuk ke C walaupun dipindahin ke bagian apa ke bagian D tetap ada yang ke C ya. Jadi tetap di C. Oke kita langsung aja di sini kita next. Kita di sini eh, itunya untuk efek ah, ini centang ya, centang tinggal kita install. Saya dua mode ya. Kenapa disebut dua mode? saya takutnya di sini nanti ada menggunakan uh, apa uh, apa menggunakan fungsi ini ya ibaratnya ya. Nanti saya jelasin ini-ini. Soalnya ini ada dua model ya pelnya. Ya sekaligus aja tinggal satu lagi prosesnya yang pl satu lagi itu tambahan doang ya biar komplit aja e, rasanya atau simbol-simbol yang akan digunakan di bagian elektroniknya tinggal tunggu tinggal tunggu selesainya instalannya Nah kalau udah selesai tinggal kita setar aja Biasanya kalau belum pernah mendownload atau ketahuan terbaru, biasanya dia akan muncul masukkan e, kode kode nomor seri kalau buat kalian yang beli ya beli beli atau bagian email kalau email atau e, email atau ya akun atau tinggal kalian masukkan aja akun atau nya nanti saya gratis satu tahun ya sedikit lemot ya kenapa lemot karena kebanyakan sopir yang berat-berat kayak kasihan ya laptop ini dibantuin sama kipas juga biar nggak terlalu panas soalnya kan streaming juga nah di sini modalnya seperti ini ya e, tampilan atau kalau kalau belum pertama apa yang tadi saya bilang itu kalau belum pernah install cat yang terbaru atau yang yang resmi ya bukan yang bajakan ya biasanya dia muncul tampilan di sini itu apa ada tiga pilihan nomor seri dan e, apalagi lensa Nomor yang saya ya, dan email. Nah kalian e, pilih yang bagian email nah, terus masukkan email akun atau desnya biar kalian gratis satu tahun seperti itu ya. Jadi kita langsung aja di sini coba kita new aja kita buka langsung tampilan elektronik seperti ini ya. Sangat ibaratnya kalau buat kalian yang e, jurusan elektronik dan apalagi teknik IT apa lupa lagi saya ya, istilahnya kelistrikan lah ya. Ini benar-benar enak banget ya digunakan. Cuma kalau khusus kalau yang terbaru itu, dia harus e, spek lumayan gede juga ya, biar lebih lancar. Cuma salah satunya di sini yang belum paham menurut saya itu adalah e, tidak belum bisa disomalasikan. Contohnya kita bikin rangkaian itu apa? Rangkaian panel. Udah nih, seperti ini ya ada ya contoh gambar apa rangkaian panelnya seperti ini. Bisa dilihat. Kita oke okay aja, cuma nggak bisa diedit aja ya. Ntar yes. Nah seperti ini Contohnya Contoh apa? Contoh Mana ininya? Ya kalau ngujung nggak ada ya guys ya Soalnya mau saya rada Rada ini Nah seperti ini ya Biasanya kalau di atau kayak elektronika itu yang apa yang yang nggak sukanya itu ya menurut saya ya nggak ada simulasinya simulasi contohnya ini kan udah selesai nggak bisa bikin simulasi atau animasi ya maksudnya benar salah apa enggaknya rangkaian listrik itu ya ada saya eh, software yang bisa langsung simulasi itu di bagian elektroniknya tapi saya sini nggak bahas ini ya takutnya karena karena pelanggaran soalnya ini khusus buat akun atau aja jadi itu aja ya pesan saya itu cuma belum ada simulasinya aja oke itu dia guys ya eh, sarang download atau elektronika yang 2024 live streaming ya khusus live streaming semoga mempat nya mohon maaf kalau ada kata-kata bahasa yang kurang dimengerti dan kurang sopan saya juga di sini ada apa sambil kerja juga ya kerja pilihan juga kalau ada masalah-masalah tentang apa tentang gambar apa-apa bisa di apa ke IG aja ya tanya-tanya tentang download dan sebagainya oke okay, itu dia guys ya